Menteri Negara untuk urusan toleransi, Syekh Ahnahyan, mengunjungi masjid, mengunjungi rumah sakit jantung yang beliau akan sumbangkan pada kota Solo. Ada masalah atau enggak, ngecek aja, berkunjung, kemudian mampir ke sini, ke rumah, itu aja. Enggak ada yang lain. Ngobrol asik, Pak. Ya, biasa kan, sudah kenal lama. Ini kan beliau kan senior dari keluarga kerajaan. Pak, melihat progresnya kan sudah mulai dilakukan di kota Solo, melihat itu gimana, Pak? Progres pembangunan dari UEA, kayak gitu-gitu. Ya, baik. Dan selain dari APBD, ada dari APBN, kemudian dari bantuan luar, saya kira akan mempercepat pembangunan di kota Solo. Baik. Ada potensi kerjasama lagi, Pak, yang akan dilakukan? Enggak tahu, saya kan sudah jadi rakyat. Tanyakan ke pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah pusat dong. Dan ke saya ini sudah jadi rakyat biasa. Tapi kalau diminta untuk jadi jembatan gitu, Pak, mungkin? Gimana? Untuk... Wow, udah yang banyak yang di Jakarta, udah banyak. Ya? Yeah.